Halo pemirsa, kembali lagi di channel komputergi.com. Kali ini saya akan mereview aplikasi Klinik Dokter Plus Keuangan. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Klinik Dokter Plus Keuangan. Kita coba menu master. Di menu master terdapat 4 menu, yaitu identitas, jasa, pasien, dan dokter. Kita coba menu transaksi. Di menu transaksi ini terdapat tambahan, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Untuk pemasukan ini digunakan untuk memasukkan saldo masuk, semisal modal awal. Kita masukkan modal awalnya, semisal 1 juta. Lalu keterangannya modal awal. Lalu klik simpan. Nah, otomatis saldo Anda akan bertambah 1.400. Dan menjadi 1.400. Dan untuk pemasukan ini digunakan untuk memasukkan saldo keluar. Kita coba masukkan 400.000. Kita isi keterangannya semisal tagihan listrik. Lalu klik simpan. Nah, otomatis saldo Anda akan berkurang 400 dan menjadi 600.400. Lalu untuk menu pembayaran ini digunakan untuk menu periksa pasien ini digunakan untuk customer yang ingin periksa penyakit. Kita coba nama pelanggan Denny, nama dokter Rio. Lalu jasanya kita coba suntik. Lalu klik, jika sudah klik simpan. Jika sudah langsung klik bayar. Lalu masukkan nominal uang yang diberikan oleh customer atau pasien. Jika sudah klik bayar. Bagi Anda yang ingin mencetak struk, kita menggunakan dengan alat printer ini. Kita hidupkan terlebih dahulu. Lalu cari Bluetooth printer. Nah, jika sudah berwarna hijau, tandanya sudah terhubung. Klik preview terlebih dahulu apa sudah benar. Jika sudah, klik cetak. Ini adalah hasil cetak dari aplikasi Klinik Dokter Plus Keuangan. Bagi Anda yang ingin melihat hasil laporan transaksi, bisa ke menu laporan. Dan Anda bisa mengeksportnya ke Excel. Segitu saja, sekian dari saya. Terima kasih.